melebur diri dengan masyarakat sekitar Desa Jamerang dan berbaur bersama penduduk Desa Sirna Rasa menjadi sebuah kisah tersendiri. Tawarnya serta keramah tamahan mereka menjadi sumber energi baru bagi kami, tim pendaki Puncak Gunung Mandala, Pegunungan Bintang dalam Diklat kali ini. Interaksi penuh makna menggambarkan keterikatan erat antar manusia. Kehangatan mereka menjadi pengantar semangat menuju gunung-gunung tinggi tempat kami akan berlatih sepanjang 5 hari bergelut dengan alam bebas. Pada para penduduk desa terdekat dengan medan latihan ini, kami belajar tentang ketulusan lewat kesederhanaan kopi hitam, uap di bakul nasi, hingga tumbukan-tumbukan padi. Pagi pun menyambut, pergerakan menuju medan gunung hutan segera dimulai. Kali ini seluruh anggota tim mendapatkan tambahan berat beban lebih dari biasanya. Lelah, letih, hingga terpleset di jalur bukanlah hal baru. Namun, prinsip riang gembira dimanapun berada selalu dipegang teguh. Jika biasanya peta dan kompas menjadi senjata utama dalam melakukan pergerakan, kini alat tambahan penunjang dalam bernavigasi berupa Global Positioning System atau GPS juga menjadi salah satu media belajar kami. Hari demi hari terlewati, tiba sudah kami pada materi utama, yakni bertahan hidup di alam bebas dengan mengaplikasikan teknik survival yang sudah diajarkan. Ini banyak pohon pisang kan, kemudian banyak pohon anjing, ini bisa digunakan. Pembuatan tempat perlindungan menjadi hal vital yang harus dikuasai. Tugas para relawan ialah membangun bivak dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekeliling. Prinsip yang digunakan, bivak harus nyaman serta menghindarkan diri kita dari faktor alam seperti panas, angin, maupun hujan. Diajarkan lewat materi pembuatan jebakan untuk menangkap atau berburu binatang. Tim mendaki mandala ini dilatih untuk terampil mendapatkan bahan makanan baik dari sumber botani maupun sumber zoologi. Dilakukan komunikasi itu ada antena yang dikembangkan di dua sisi.
Tak hanya itu, materi komunikasi juga menjadi salah satu fokus pembelajaran. Setiap pergerakan dan kondisi tim harus dilaporkan secara berkala kepada base komunikasi atau markas besar Wanadri di Bandung, Jawa Barat. Baik, operator Muali, tim Mandala izin melaporkan, begitu ganti. Untuk posisi tim Mandala berada di titik 03. Api unggun berkobar, bintang-bintang berkedip, tidakkah engkau rindu? Sudah kami menempa diri di medan gunung hutan. Berbagai ilmu telah diaplikasikan, semangat dikobarkan untuk bersiap menuju puncak Gunung Mandala. Teruslah berlatih, bersiaplah untuk medan latihan selanjutnya.